Ibu Bapak, Saudari-saudara, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, saya Romo Thomas Lunis Moyo, mewakili Pantia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, akan menyampaikan beberapa hal berikut. Yang pertama telah terkonfirmasi dan berita gembira untuk kita semua bahwa Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia di tanggal 3 sampai dengan 6 September mendatang. Adapun beberapa agenda ataupun kegiatan yang akan diikuti oleh Paus Fransiskus ataupun dilaksanakan oleh Paus Fransiskus adalah pertama-tama tentu saja berjumpa dengan Kepala Negara Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Lalu kemudian dia juga akan menghadiri perjumpaan dengan para rohadiwan di Gereja Katedral Jakarta. Lalu kemudian berjumpa dengan beberapa tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Dan terakhir yang tentu saja ditunggu oleh banyak umat adalah perayaan Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Seluruh agenda tersebut akan diumumkan secara publik dan mendapatkan konfirmasi dari Vatikan di kemudian hari. Saya mau menyampaikan bahwa seluruh perencanaan mengenai misa di Gelora Bung Karno masih dalam koordinasi dengan pihak GBK sendiri dan keuskupan akan diberitahu oleh panitia berdasarkan undangan yang diterima mengenai kuota masing-masing keuskupan yang mewakili keuskupan tertentu akan hadir di dalam misa akbar tersebut maka ada petunjuk-petunjuk teknis yang semuanya nanti akan diinformasikan dari pihak panitia kepada keuskupan masing-masing. Maka Bapak Ibu kalau mau bertanya tentang bagaimana cara kami mendapatkan tiket ataupun undangan masuk ke GBK untuk merayakan misa akbar dengan Paus Fransiskus, mohon ditanyakan kepada pihak yang resmi yaitu sekretariat keuskupan masing-masing. Dan satu hal yang mau saya tekankan adalah bahwa panitia kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus tidak bekerja sama dengan pihak manapun, baik itu biro perjalanan, travel, mengenai kegiatan Misa Akbar tersebut. Mohon informasi resmi yang Bapak Ibu bisa dapatkan dan kredibel adalah yang berasal dari situs Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu www.mirifika.net dan mengenai Misa di GBK dapat ditanyakan kepada pihak sekretariat keuskupan masing-masing. Mohon Bapak Ibu untuk juga mencek dan mengecek berbagai macam informasi yang juga telah beredar di masyarakat hari-hari ini. Lalu yang terakhir untuk teman-teman media diumumkan untuk akreditasi media untuk peliputan acara PAUS ini mulai dibuka pada tanggal 5 sampai dengan 19 Agustus 2024 mendatang melalui website KWI www.merifika.net Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, bagilah kita Menunggu dan berharap kedatangan Paus ini dengan doa bersama, dengan mempelajari juga gagasan-gagasannya. Salam dan berkat Tuhan, terima kasih.